Tahukah kamu fungsi plastik yang menempel pada kaca helm pembalap MotoGP? Kita pasti sudah sering melihat pembalap MotoGP melepas lapisan plastik yang menempel di kaca helmnya. Lapisan plastik pada kaca helm pembalap MotoGP itu dinamakan tear off. Biasanya lapisan plastik tersebut sering dilepas jelang melakukan start. Tear off berfungsi untuk menjaga supaya pandangan pembalap tak terhalang oleh kotoran. Ketika pandangan dirasa sudah mulai terhalang oleh debu dan kotoran lainnya, pembalap bisa melepas tear off tersebut dengan cepat. Biasanya satu helm dilapisi 2-3 tear off. Selain itu, lapisan tear off memungkinkan air tak menempel pada kaca helm. Tear off juga berguna untuk melindungi kaca atau visor helm dari goresan saat terkena lontaran kerikil ataupun benda asing lainnya. Tear off hanya dapat digunakan pada flat visor atau kaca helm dengan permukaan datar.